Halo guys, masih di Jiro Racing Official. Kali ini masih kita bahas dari perkenalpotan dunia ini guys. Jadi kalian tahu udah tahu lah pasti ini tipenya dari City Runner ya. Uh, ini ada info baik untuk teman-teman, apalagi untuk user ma ma Matic yang basicnya 110 terutama. Jadi City Runner ini sudah bisa kalian pakai di motor kalian nih. Contohnya seperti motor Mio ya, Beat dan lain-lain. yang sekarang ada di depan gue ini adalah knalpot City Runner punyanya Mio yang kita bahas adalah nanti dari bagian dalam bagian bahan dan segala macamnya oke jadi kita langsung aja teman-teman kita bahas dari yang bagian silencer dulu nih ya ini ada silencer City Runner Black Series ya nah ini dia wujudnya teman-teman nah kalau dari yang City Runner untuk Vario itu bracketnya beda ya. Kalau ini uh, untuk Mio ya. Jadi bracketnya seperti ini. Dan uh, seperti biasa uh, apa kelebihan dan keunggulan knalpot ini itu ada di bagian end uh, nya guys. End nya ini ada terbuat dari uh, aluminium CNC dan di sini terdapat logo sijiro ya guys. Dan untuk emblem kita memakai uh, stainless steel ya, bisa di zoom. Dan untuk saringan bisa kalian request ya sesuai dengan kebutuhan motor kalian dan yang ada di depan gue ini adalah knalpot dengan saringan uh, saringan adem ya kalau dibilang tuh banyak bukan borboran ya nah kalau untuk secara look nggak jauh berbeda yang membedakan itu hanya di bagian bracketnya aja nih guys ya nah ini tuh untuk bagian uh, slencer black series ya langsung kita ke bagian ini ya stainless steel nah dan untuk yang uh, tipe Stainless Steel ini nah, hampir sama wujudnya dengan yang uh, City Runner untuk Vario dan lain-lain yang ini itu hanya di bagian bracket aja nah dan ukurannya itu juga berbeda ya guys kebiasa-biasanya itu kalau untuk Mio itu untuk headernya itu P1 nya ukurannya 26, 24, ya. 28 dalamnya 26 dan 30 bagian dalam untuk bagian luar 32 sesuai dengan kebutuhan motor kalian masing-masing nih dan ini juga tersedia inlet uh, 38 42 dan 45 jadi di inlet 450 nya itu bisa kalian request ya dengan admin di bagian penjualan gitu teman-teman nah untuk detailnya juga pun sama di bagian end cap nya masih menggunakan aluminium CNC dan di sini terdapat bagian logo serta di bagian emblem juga memakai uh, stainless steel yang untuk tipe stainless steel ini ya full semuanya stainless steel terdapat juga pernya ya include nah, dan di sini juga bagian manifold ya teman-teman di bagian manifold di sini juga kita udah perkuat lagi ya untuk tidak ada apa kendala untuk patah ataupun copot jadi di sini udah kita pertebal dan menggunakan juga aluminium CNC ya jadi aman untuk kalian pakai daily use dan ataupun resist only gitu. Nah guys, jadi di 2024 ini kan uh, lagi gempar banget nih ya uh, soal pelarangan knalpot uh, racing ya di jalanan. Jadi ini adalah rekomendasi untuk teman-teman yang ada di rumah untuk menggunakan knalpot ini. Kenapa harus menggunakan knalpot standar racing? Uh, karena bentuk wujudnya itu masih uh, seperti standar dan suaranya pun tidak keras ya. Jadi kalau teman-teman request keras dan ketilan itu bukan salah dari kami. Dan juga knalpot ini uh, sangat bagus untuk look ya, apalagi untuk performa udah pasti. Biasanya uh, untuk teman-teman itu yang menggunakan City Runner ini adalah teman-teman yang biasa kontes nih guys. Jadi kalian juga bisa request uh, bahannya itu jadi full titanium semua bisa ataupun jadi black series seperti ini bisa bahkan sampai stainless steel ini juga bisa. silahkan kalian tentukan ya dengan uh, budgetingnya masing-masing. Yang menurut kalian masih masuk di kantong kalian, silahkan dan bisa dibicarakan dengan admin penjualannya, gitu guys. Oke, baik teman-teman, untuk reviewnya sekian dulu. Uh, karena untuk detailnya, secara uh, detailnya itu nggak jauh beda dengan yang sebelumnya. Jadi, tunggu review knalpotnya yang selanjutnya yang pasti bakal lebih menarik. FYI, untuk teman-teman, uh, untuk segera mereport akun si jero yang lama karena terkena hack, ya guys. Jadi, jangan pernah ada bertransaksi di akun tersebut dengan ciri-ciri sijiro. -ciri official jadi o nya itu diganti ya pelakunya tersebut menjadi nol ya kalau yang sijiro yang asli itu sijiro. dot official 12 kalau si penipunya ini ya yang terkena hack ini sijiro. official menggunakan nol ya sekali lagi saya tekankan untuk teman-teman supaya tidak ada melakukan transaksi di akun tersebut ya karena segala tindak penipuan dan uh, kerugian kita tidak bisa menanggung jawabkan jadi, teman-teman harus berhati-hati dan dikasih tahu juga ke teman-teman yang lain untuk tidak melakukan transaksi di akun tersebut. Jadi, gitu, teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman ya supaya tidak tertinggal info terupdate dari Shijiro Racing Official. Jadi, teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Salam Shijiro More Powerful. Thank you. In the...